millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money. Mama. Hai. Mau kita kemana sekarang? Kita mau ke nyari tempat ya. Nyari tempat. Kayaknya ada. Gimana nih kita cari-cari lokasi tempat dulu baru. Buat apa ya, buat bikin konten. Konten lah. Oke. Okay. Yuk ikutin kami yuk. Ma, di mana kita ini? Kita sekarang lagi di Gazebo Sawah. Gazebo Sawah ya? Kayaknya ini masih tahap pembangunan sih sebenarnya. Dia ada di pertengahan sawah-sawah gitu, cuma masih belum dibangun semua. Terus masih belum ada pengunjungnya. Kayaknya bakal mau dibangun agrowisata palingan ya. Ayo kita coba lihat ke dalam. Terletak di mana ya? Terletak di desa daerah Pagelaran. Oh, Pagelaran ya. Pagelaran. Ya, siapa tuh pengen kesini, ntar kalau udah jadi ya coba-coba aja kesini main. Kita cek-cek lokasi. Ya, kita lihat di dalam. Yuk. Di mana kita ini? Kita sekarang lagi di Gazebo Sawah. Gazebo Sawah ya? Kayaknya ini masih tahap pembangunan sih sebenarnya. Dia ada di pertengahan sawah-sawah gitu, cuma masih belum dibangun semua. Terus masih belum ada pengunjungnya. Kayaknya bakal mau dibangun agrowisata palingnya. Ayo kita coba lihat ke dalam. Terletak di mana ya? Terletak di desa daerah Pagelaran. Oh, Pagelaran ya. Pagelaran. Ya, siapa tuh kepengen kesini, ntar kalau udah jadi ya coba-coba aja. Yep.
lebar tempatnya ya. Masih tahap pembangunan ini. Bakalan mau dibuat lesehan, lesehan buat lesehan keluarga palingnya buat makan-makan. Enak sekali gazebonya. Suasananya juga enak sekali. Suasana di dalam gazebonya. Gazebonya cukup luas sih. Kayaknya dibuat tempat acara makan-makan keluarga gitu, sama acara kantoran bisa mungkin. Makan di sini luas banget. Enak lagi. Adem. Adem ya? Suasananya juga nyaman. Terbuat dari bambu. Bambunya dari bambu juga. Wah, ini kayaknya masih pembangunannya masih berhenti, tapi enggak tahu nanti lanjut apa enggak ya. Mesti lanjut ini Pak. Bagus soalnya ini mah ya. Nah, coba kita jalan terus. Coba lihat ke sini ya. Sejuk sekali. Ini ada jembatannya. Sebenarnya ada kali kecilnya sih di sini. Airnya juga jernih banget sebenarnya. Gazebonya bakalan banyak di sini, cuma mungkin belum dibangun palingnya. Jadi masih ngangkrak semua seperti ini. Banyak bambu-bambu yang masih tergeletak yang belum dibangun. Ini mungkin lahannya juga yang di sini yang lahan kosong. Sayangnya sebenarnya bagus dari sini, tempatnya nyaman juga. Di tengah-tengah desa, hawanya sejuk. Mungkin kalau dibuat apa ya? Makan-makan, ada mancing sendiri, terus dibakar sendiri, dimakan di sini. Wow, mungkin ya, lebih nyaman. Itu gazebonya dibuat? Itu gazebonya. Dudukan keluarga? Santai-santai. Bagus deh pokoknya. Oke. Okay. Itu ada adik-adik di situ, kita coba tanyain ya, siapa tahu mereka ngerti ini mau dibuat apa sebenarnya. Yuk. Satunya dia. Kita coba tanyain ya. Tinggalnya di mana ini? Di kampung sebelah. Ini sebenarnya mau dibangun apa, ngerti enggak? Enggak ngerti. Enggak ngerti yo. Ini sudah lama apa baru aja ini? Sudah lama. Sudah lama yo. Cuma masih begini aja terus. Sebenarnya sudah lama, cuma masih belum dibangun-bangun. Mungkin kendala biayanya paling ya. Ya, mungkin nunggu apa ya? Dana. Iya, mungkin ya. Ya. Belum ngerti mau dibangun apa sebenarnya. Itu video penjelajahan kita di agrowisata gazebo sawah ya kan. Tunggu video kami selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe di bawah ini ya. Oke, bye bye. Baik, sampai di sini dulu belanja. Belanja. Ya, bukan. Baik, sampai di sini dulu penjelajahan kami di gazebo agrowisata sawah. Ya Allah. Agrowisata gazebo. Oke, sampai di sini dulu penjelajahan kami di gazebo sawah ya kan. Kamu nanya.